ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر، رب تمم بالخير يا فتاح يا عليم، افتح لنا فتوح العارفين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Haji Mukhtar MPD selaku Ketua Masjid Al-Hasanah serta para pengurus Masjid Al-Hasanah. Kemudian yang saya hormati para asatid wal asatidah Pondok Pesantren Ummahatul Mukminin Al-Hasanah, para bapak-bapak, ibu-ibu, para santri dan santriwati jamaah solat maghrib dan solat isya Masjid Al-Hasanah yang insya-Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mulai kajian seperti biasa, mari kita buka dengan pembacaan Ummul Quran, dengan bertawassul kepada pengarang kitab dan bertawassul juga kita kepada ulama-ulama kita yang lainnya. الفاتحة على نية السهالة والجمال في كل الأمور الدينية والدنياوية والأخروية مع تمام العناية وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأزواجه وذريته أجمعين، ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجدادنا ولأستاذنا ولمعلمينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، خصوصا إلى روح الشيخ عبد القادر الجيلاني وإلى روح الشيخ محمد متولي الشعراوي وإلى روح الشيخ سيد سابق وإلى روح الشيخ سيد محمد بن علي الملك الحسني وإلى أصولهم وفروعهم ومحبهم وأحبائهم الأحياء منهم والأموات إنما كانوا من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها، وإلى جميع مشايخهم وسلسلة سندهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، غفر الله ذنوبهم ونفعنا الله بعلومهم وأفاض علينا من بركاتهم وأنوارهم وأسرارهم في الدنيا والآخرة، شيء لله ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اغفر لنا آمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين. Kita melanjutkan kajian kita pada hikmah yang ke-22 dalam kitab Al-Hikam karya Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Pada halaman ke-17, pada baris yang ke-7 dari bawah, berkata Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, "Ma min nafasin tubdihi illa walahu qadarun fika yamdihi. Ma min nafasin, tidaklah daripada nafas." Kita ini Bapak Ibu menghirup nafas setiap hari. Tubdihi yang dikeluarkan. Kalau kita hitung berapa kali nafas yang kita tarik setiap hari. Ada pernah ngitung Bapak Ibu? Belum pernah ngitung. Bayangkan baik. Satu hari kita tarik nafas. Taruhlah lebih kurang 5.000 kali. Narik 5.000 kali. Dikeluarkan. Itu namanya nafas. Ada daya tarik, ada daya dorong. Dan itu Allah berikan secara gratis. Sudah dimasukkan, dikeluarkan, dimasukkan, dikeluarkan. Begitu seterusnya. Selama roh masih ada dalam jasad kita. Ma min nafasin tubdihi. Tidaklah dari nafas seseorang yang dikeluarkan.
Tidaklah daripada nafas yang engkau keluarkan. Illa walahu qadarun fika yudhihi. Melainkan adalah baginya itu takdir yang dilalukannya akan dia. Setiap nafas kita ini ada takdirnya. Maka kita bisa bernafas itu karena takdir. Bisa mengeluarkan nafas itu karena takdir. Betapa banyak orang yang susah bernafas. Betapa banyak orang yang susah mengeluarkan nafas. Betapa banyak orang yang membeli nafas. Kita lihat Bapak Ibu. Kita buktikan saja banyak orang yang di rumah sakit membeli oksigen. Kenapa? Karena susah bernafas. Nafas saja Bapak Ibu kita kaji itu sudah panjang. Baru nafas. Dan perlu kita ketahui setiap nafas yang kita tarik, setiap nafas yang kita keluar itu tidak pernah lepas dari namanya takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka sekira-kira pantas enggak kita marah dengan Allah? Maka nanti di akhirat Allah tanya dengan kita, wahai hambaku, engkau dulu pernah marah denganku. Maka seorang hamba menjawab, ya Allah, aku tak pernah selama di dunia tak pernah marahimu. Apa kata Allah? Dulu engkau pernah marahiku. Mana buktinya ya Allah? Engkau pernah memarahi hambaku. Maka pada saat itulah engkau telah memarahiku. Maka dalam sebuah riwayat Imam Muslim. Jadi sahabat Nabi Abu Hurairah radhiyallahu an. Inna Allah azza wa jalla yaqulu yaumal qiyamah. Sesungguhnya Allah azza wa jalla berfirman pada hari kiamat nanti. Apa kata Allah? Ya bena Adam maridtu. Wahai anak Adam, aku sakit. Falam ta'udni, tapi kau tak mau jenguk aku. Allah sendiri yang ngatakan Bapak Ibu. Apakah Allah tu sakit? Sakit tak Tuhan? Sakit tak Allah? Maka bertanya kita ini. Nanti pada hari kiamat Allah tanya kita. Dan kita bakal bertanya dengan Allah. Ya Rabbi kaifa a'uduka wa anta rabbul alamin. Wahai Tuhanku, bagaimana aku menjengukmu sedangkan engkau itu Tuhan sekalian alam. Tak mungkin engkau sakit. Apa kata Allah? Allah berfirman, amma alimta anna abdi fulanan maridha falam ta'udhu. Ketahuilah bahwa hambaku si fulan dia sakit, falam ta'udhu, tapi kau tak jenguk dia. Amma alimta annaka law 'udtahu lawajadtani 'indahu. Ketahuilah jikalau engkau menjenguk dia, maka engkau akan menemuiku di sisinya. Maka Bapak Ibu, kalau ada teman kita, kawan kita, sahabat kita sakit, kita jenguk, maka saat itu kita sedang menjenguk Allah. Itu tradisi kita Bapak Ibu. Jangan dihilangkan. Kalau ada yang sakit, datang. Kalau ada yang meninggal, urusi jenazahnya. Yang kedua kata Allah, ya bena Adam, istat'amtuka falam tut'imni. Wahai anak Adam, aku minta makan kepadamu, tapi kau tak beri makanan. Kau Allah makan, ya tak? Maka bertanya hamba ni, ya Rabbi, wa kaifa ut'imuka wa anta rabbul alamin. Bagaimana engkau itu makan, ya Allah? Aku berikan engkau makan, ya Allah, sedangkan engkau itu Tuhan sekalian alam. Ya selama ini aku minta kepadamu. Maka Allah mengatakan, ama alimta annahu istat'amaka 'abdi fulanun falam tut'imhu. Ketahuilah bahwa si fulan hambaku itu sedang minta makan kepadamu, tapi kau tak mau bagi, kau tak mau ngasih. Ama alimta annaka law at'amtahu lawajadta dhalika 'indi. Jikalau engkau memberikan makanan kepada si fulan hambaku itu, engkau akan menemuiku di sisinya. Dan kau jangan pelit-pelit. Jangan terlalu pelit nyimpan harta. Orang ngasih, orang minta kasih.
maka saat itu kita sedang memberikan harta kita kepada Allah. Ya bena Adam, wahai anak Adam, istasqaituka, aku minta minum kepadamu, falam tasqini, namun kau tak mau berikan minum. Maka hamba ini mengatakan, ya Rabbi, kaifa asqika wa anta rabbul alamin, bagaimana aku memberikan minum kepadamu sedangkan engkau itu Tuhan sekalian alam. Maka Allah mengatakan, istasqaka abdi fulanun falam tasqih. Ketahuilah hambaku itu minta minum kepadamu, tapi kau tak mau ngasih. Ama innaka law saqaitahu wajadta dhalika indi. Jikalau engkau ngasih minuman, engkau akan menemui dia di sisiku. Bapak ibu yang saya hormati, nah ini renungan kepada kita hadis ini. Maka tak pantas kita itu marah, tak pantas kita itu merutuk dengan Tuhan. Kenapa? Semua Allah berikan kepada kita, tapi kita sendiri malah tak mau ngikut. Ketika Allah suruh jenguk, tak mau. Ketika Allah suruh sedekah, kita tak mau ikut. Segala nafas engkau itu dikira-kirakan atasmu, karena tiap-tiap nafsu itu menghendaki ia tajalli. Apa itu tajalli? Jadi kita dengar takhalli, tahalli, tajalli. Proses ketiga daripada pembersihan jiwa kita, pembersihan diri kita, itu ada namanya tajalli. Apa itu tajalli? Menyambung diri dengan Allah. Segala nafsu kita itu kita tekan. Kira-kira ibu-ibu mau tak bermaksiat dengan Allah? Mau tak? Kalau mau, ada syaratnya. Kata Syekh Ibrahim bin Adham, ada syaratnya. Kalau mau maksiat silakan, mau berjudi silakan, boleh. Mau zina silakan, boleh, kata Syekh Ibrahim bin Adham. Ini dikutip dalam kitab At-Tawwabin karya Ibnu Qudamah. Mau berzina silakan, mau berjudi silakan, silakan aku berbuat silakan, kata Syekh Ibrahim bin Adham. Tapi ada 5 syarat yang perlu kita penuhi. Maka ini ada riwayat. Anna rajulan jaa ila Ibrahim bin Adham. Ada seseorang datang kepada Ibrahim bin Adham. Faqala lahu. Maka seorang tersebut berkata kepada Ibrahim bin Adham, ya Aba Ishaq inni musrif. Wahai Abu Ishaq, sesungguhnya aku ini orang yang berbuat sesuatu yang melampaui batas, ala nafsi, bagi diriku. Fa'rid 'alayya ma yakunu laha zajiran wa mustanqidan liqalbi. Nasihati aku, kasih nasihat kepadaku. Untuk apa? Untuk membebaskan hatiku, untuk memberikan ketenangan bagi hatiku. Apa kata Syekh Ibrahim bin Adham, in qabilta khamsa khisalin wa qadarta 'alayha lam tadurruka ma'siyatun wa lam tubiqta sana ladzah. Jikalau engkau mau terima 5 syarat dan engkau mampu melaksanakannya, silakan engkau berbuat maksiat kepada Allah, dan maksiat itu tidak akan memberikan mudarat kepadamu, dan maksiat itu tidak akan membinasakan kesenangan-kesenangan. Jadi orang ini semangatlah. Berarti boleh maksiat dengan syarat 5 nih, kata Syekh Ibrahim bin Adham. Maka orang tadi mengatakan, hati ya Aba Ishaq, kemukakan itu wahai Abu Ishaq, kemukakan wahai Syekh Ibrahim bin Adham. Kata Syekh Ibrahim bin Adham, ammal ula, yang pertama syaratnya, fa idza aratta an ta'sillaha azza wa jalla fala ta'kul rizqah. Kalau kamu ingin bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka syarat yang pertama, jangan kamu makan daripada rezekinya. Sanggup tak Bapak Ibu?
Ada tak yang cari rezeki sendirian, tidak ada bantuan Allah? Kita tahu rezeki yang ni, yang semuanya ada pada kita ni, Allah semuanya ngasih. Jangan kita bangga dengan rezeki kita. Jangan kita seperti Qarun. Innama utitu ala ilmin indi. Semua yang punya ku punya ini, itu hasil daripada keringatku, hasil daripada pengetahuanku, hasil daripada usahaku. Kita tak seperti itu. Padahal semuanya itu Allah kasih. Kalau mau maksiat kepada Allah, kata Syekh Ibrahim bin Adham, jangan kamu makan rezekinya. Susah, Bu. Nasi yang kita telan, lauk yang kita makan, air yang kita minum, semuanya rezeki yang Allah berikan kepada kita. Itu syarat pertama. Maka orang ini bertanya, "Famin aina akalu wukilama fil abdi min rizqi?" Dari mana aku makan jikalau sekiranya apa yang ada dalam langit, apa yang ada di dalam bumi ini diberikan, diambil dari rezeki Allah. Kata Syekh Ibrahim bin Adham, "Ya hadza, wahai laki-laki, afa yuhsinu an ta'kula rizqahu wa ta'sihi?" Apakah pantas engkau makan rezeki Allah tapi kamu berbuat maksiat kepada Allah? Tak pantas. Umpama ni Bapak Ibu, kita datang ke rumah orang, kemudian kita minta tolong dengan orang, "Tolong kasih makan saya." Kemudian orang itu nolong kita. Kasih makan, kasih minum. "Kamu datang be tiap hari di sini," kata orang tuan rumah itu. "Kamu datang be tiap hari di sini. Saya tiap hari ngasih makan kamu. Bisa pagi datang lagi makan. Datang lagi makan terus, makan minum setiap hari." Kemudian di belakang kita ngatoin orang itu. Pantas enggak? Logikanya enggak pantas. Kepada sesama manusia beda, tidak pantas. Toh yang dikatoi itu pasti marah. Maka begitulah dengan Allah. Kita makan rezeki Allah tapi bermaksiat kepada Allah, toh kita jangan marah kalau Allah juga marah. Dikit be Bapak Ibu, yang diambil Allah itu apa? Diambil rasa dari lidah kita. Enak tak makan? Tak enak. Ada orang yang diambil rasa, ada orang yang diambil rasa. Ketika dia makan tidak ada rasa apapun, manis tidak, asam tidak, pahit tidak. Tidak ada rasa. Maka ketika makan tu biasa be, makan cabe tak ada pedasnya, makan gula tak ada manisnya, biasa be, tawar be semuanya. Sikit Allah ambil, maka pasti tidak ada rasa enak dari diri kita. Pendengaran kita diambil be, dikit be. Dikit cuma tulinya, tidak tuli betul-betul, tuli dikit be, tak dengar, susah dengar. Apakah pantas engkau makan rezeki Allah sedangkan engkau maksiat kepada Allah? Itu kata Syekh Ibrahim bin Adham. Maka orang ini mengatakan lagi hadis tsaniyah, kemukakan yang kedua. Apa syaratnya? Yang pertama aku tak sanggup. Mungkin syarat yang kedua ni aku sanggup. Wa idza aradta an ta'sillah fala taskun syai'an min biladi. Apabila engkau ingin bermaksiat kepada Allah, maka kamu jangan tinggal di buminya. Itu syarat kedua. Kita bisa buat bumi dewek. Buat tanah dewek tak bisa. Buat rumah dewek kita masih minta bantuan dengan orang lain. Apalagi punya bumi sendiri, tak mungkin. Apa kata orang ini? Hadza a'zam, hadhihi a'zamu minal ula ya hadza. Ini lebih berat daripada yang pertama tadi. Yang pertama tadi tak makan rezekinya. Kalau sekarang tak boleh tinggal di buminya. Wah, ini lebih berat ini. Wa idza kana al-mashriq wal maghrib wa ma bainahuma lahu fa aina askun. Kalau dari barat dari timur semuanya itu adalah kepunyaan Allah, lalu di mana aku bisa tinggal? Apa kata Syekh Ibrahim bin Adham? Ya hadza afa yuhsinu an ta'kula rizqah wa taskuna biladah wa ta'sihi. Wahai laki-laki, apakah pantas engkau makan rezeki Allah, engkau tinggal di buminya tapi kau bermaksiat kepadanya? Pantas tak? Sudah minta makan rezeki dengan orang, minta makan dengan orang tuan rumah, minta minum dengan orang rumahnya itu. Mohon maaf, buang airnya di rumah itulah, tinggal pula di rumah tuh. Toh di luar gitu, mencaci maki orang tuan rumah. Pantas tak? Tak pantas.
Kita tinggal di bumi Allah yang Allah punyanya, kita makan rezeki dari Allah yang Allah berikan rezeki kepada kita, tapi kita bermaksiat kepada Allah. Maka tak pantas. Maka orang itu mengatakan, "Lah, tak pantas wahai Ibrahim bin Adham." Yang ketiga, hadis salisah, kemukakan yang ketiga. Kata orang laki, seseorang laki-laki ini, apa kata Syekh Ibrahim bin Adham, syarat yang ketiga, "Idza aradta an ta'sih wa anta tahta rizqihi wa fi biladihi fanzur mawdi'an la yaraka fihi mubarizan lahu fa'sihi fihi." Apabila engkau ingin bermaksiat kepada Allah, engkau berada di bawah naungan rezekinya, engkau berada di dalam buminya, fanzur mawdi'an la yaraka fihi, maka hendaklah engkau melihat suatu tempat yang engkau tidak dilihat olehnya. Faksihi fihi, maka bermaksiatlah kepadanya. Cari tempat yang sekira-kira Tuhan tak nampak. Bisa tak, Bu? Di mana, Bu? Kira-kira, di mana? Dalam tanah, pasti nampak. Mana lagi? Keluar dari bumi ini, planet mana misalnya? Planet Mars, planet Jupiter, Venus, Neptunus, Pluto yang paling jauh tu. Nampak juga. Maka dulu ada seorang guru nyuruh kepada muridnya, ini nanamkan tauhidnya. Nih, saya kasih kamu ayam masing-masing. Saya ngasih kamu pelajaran. Tolong sembelih di mana yang tidak kelihatan. Tak ada yang nengok kamu. Kamu nyembelih ayam, tak ada yang nengok. Disembelihnya ayam. Yang satu di bawah rumah, yang di satu di atas rumah. Yang satu lagi di dalam lokal, satu lagi macam-macam. Tapi ada anak murid kesayangan beliau ini tidak mau motong ayam ni. Maka balik semua dengan bawa ayam, masing-masing bawa ayam. Ini semuanya sudah sembelih, kecuali seekor tadi. Bawa. Ini kau sembelih di mana? Saya di bawah rumah nyembelihnya. Kamu di atas rumah. Kamu di dalam lokal. Kamu nyembelihnya di mana? Di atas gunung, di atas bukit. Kamu nyembelihnya mana? Di atas pohon. Tak ada orang yang nampak, tak ada. Lalu yang terakhir ditanya, "Nah, kamu kenapa tak mau? Tak disembelih ayammu?" Apa kata ni murid? "Wahai tuan guru, awak tadi engkau mengatakan cari tempat yang tidak dilihat oleh siapapun." Apa kata murid ini? "Saya tak bisa tuan guru, karena Allah selalu melihat saya." Maka tak disembelihnya. Nah, ini pengajaran tauhid. Maka kata Syekh Ibrahim bin Adham, kalau kamu mau berbuat maksiat kepada Allah, silakan buat maksiat, tapi tidak nampak Tuhan. Allah tak nampak maksiatmu itu. Apa kata orang ini? "Ya Ibrahim, kaifa hadha wa huwa muttali'un 'ala ma fis sarair." Wahai Ibrahim bin Adham, bagaimana ini sedangkan Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang tersembunyi. Yang tersembunyi Allah tahu, apalagi yang nampak. Apa kata Syekh Ibrahim bin Adham? "Ya hadha wa ailaki, afa yuhsinu an ta'kula rizqahu? Apakah pantas engkau makan rezekinya? Wa taskuna biladahu? Engkau tinggal di negerinya, engkau tinggal di buminya. Wa ta'sihi? Engkau berbuat maksiat kepadanya. Wa huwa yaraka? Dan dia melihat kamu. Wa yara ma tahajarahu bihi? Dan melihat daripada niatmu." Pantas tak? Tak pantas. Kalau kamu memang hebat, nah, cari tempat yang paling susah, tak bisa dilihat oleh Allah. Apa kata itu? Kata seorang ini, "Lah, tak pantas." Kemudian dia bertanya lagi, "Hatir Rabi'ah, kemukakan yang keempat, wahai Ibrahim bin Adham." Kata Syekh Ibrahim bin Adham, "Idza ja'aka malakal maut, idza ja'akal malakul maut." Apabila datang malaikat maut, malaikat nyambut nyawa, malaikat Israel, "Liyaqbidha ruhaka," untuk mencabut nyawamu, "faqul lahu," maka katakan kepada malaikat maut, "akhirni," tundakan kematianku, "hatta atuba taubatan nasuha," sehingga aku bertaubat dengan taubat yang sebenar-benarnya, wa a'malallahu a'malan salihah, aku beramal, wa'amala lillahi amalan salihah, aku beramal kepada Allah dengan amal yang salih. Kira-kira bisa tak, Bu? Kalau malaikat Israel mau cabut nyawa kita, kita sebut dulu stop malaikat Israel. Bisa tak? Stop dulu malaikat Israel, saya mau taubat dulu.
Astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Tunggu, aku istighfar dulu sebanyak 100 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Sampai 100 kali. Ah, malaikat Israel sebut dah. Kira-kira ada tak? Bisa tak? Enak bu kalau macam itu bu. Disuruh mundur sebentar. Tak bisa. Fa'idha ja'a ajaluhum, la yustakhiruna sa'at, wa la yustaqdimun. Tak bisa dimundurkan, tak bisa dimajukan. Walau sesaat. Tak bisa. Kenapa? Karena sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kata seorang laki-laki? Layak balu minni. Tak bakal diterima permintaanku itu. Apa kata malaikat Israel? Enak ni engkau. Labur buat maksiat, minta diakhirkan pula. Maka kata Syekh Ibrahim bin Adham, ya hadza fa anta idza lam taqdir an tadfa'a 'anka al-maut. Wahai laki-laki, jikalau engkau tidak sanggup menolak daripada kematian, litatuba, untuk bertaubat kepada Allah. Wa ta'lamu annahu idza ja'a lam yakun lahu ta'khir. Engkau mengetahui apabila Israel datang, malaikat maut datang, kau tak bisa mengakhirkan kematianmu. Fa kaifa tarju wajhal khalas? Lalu bagaimana engkau mengharapkan pertolongan? Yang kelima, hatil khamisah. Kemukakan yang kelima, wahai Ibrahim bin Adham. Dasya Ibrahim bin Adham. Iza ja'at kal zabaniyah. Yaumal qiyamah liya'khudunaka hadha ilan nar. Apabila malaikat zabaniyah pada hari kiamat datang kepadamu. Liya'khudunaka hadha ilan nar. Mengajakmu, menarikmu untuk masuk ke dalam neraka. Fala tadhhab ma'ahum, jangan kamu ikut dengan malaikat zabaniyah. Bisa tak? Apa kata laki-laki ni? La yada'unani wa la yaqbaluna minni. Mereka tidak bakal menerima permintaan. Pasti tolak. Pasti ditariknya. Kalau disuruh masuk neraka, tariknya dari malaikat zabaniyah masuk ke dalam neraka. Maka kata Syekh Ibrahim bin Adham, pakai patarjun najah idan. Lalu bagaimana engkau mengharapkan keselamatan? Tak bisa. Nah, itu lima syaratnya. Tidak makan rezeki dari Allah, tidak boleh tinggal di buminya, kemudian bermaksiat di tempat yang tersembunyi. Kalau malaikat maut datang, minta diakhirkan kematian. Kalau malaikat mazabaniyah narik kita untuk masuk neraka, jangan ikut. Itu syaratnya. Kalau bisa itu menuhi lima, silakan maksiat. Apa kata seorang laki-laki ini? Ya Ibrahim, hasbi, hasbi. Wahai Ibrahim, cukuplah, cukuplah. Ana astaghfirullah wa atubu ilaik. Aku mohon ampun kepada Allah, aku bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia melazimkan terus ibadah kepada Allah sampai dia mati. Itu syaratnya Bapak Ibu. Kalau mau silakan, tidak masalah. Kalau mau ikut. Itu syaratnya. Dan demikian tajalli mewajibkan ma'rifah. Orang yang sudah menyambung diri dengan Tuhan, menyambung diri dengan Allah, maka dia perlu dengan mengenal Allah. Dan demikian ma'rifah itu mewajibkan bagi hamba itu ubudiyah. Setelah menyambung diri dengan Tuhan, kemudian mengenal Allah, maka baru ada namanya ubudiyah, ibadah. Itu ni kadang ibadah tapi tidak ma'rifah. Kita kadang ibadah tapi tidak tajalli. Kita ibadah-ibadah, tapi tidak merasakan kehadiran Allah dalam ibadah kita itu. Maka orang yang sudah ihsan itu, anta'budallah ka'annaka darah. Kau menyembah Allah seakan-akan kau melihat Allah. Itu konsepnya. Dan sekurang-kurang ubudiyah itu diam di bawah segala takdir. Nah, sekurang-kurang, sekecil-kecilnya ibadah itu, Bapak Ibu, diam di dalam takdir. Tidak komentar. Ketika Allah ngasih ini, diam saja. Tidak perlu nak kritik. Ngapoi Allah ni ngasih saya ini? Harusnya ini yang saya kasih. Itu sudah dinilai ibadah. Ibadah yang paling kecil. Diam baik dianggap ibadah. Karena melihat ia akan lemah dirinya.
Orang yang merasakan bahwa dirinya dia itu lemah, fakir, tak punya apa-apa, itu baru menyatakan bahwa dirinya itu hamba. Tapi kalau seseorang mengatakan bahwa dirinya itu kuat, dirinya itu pintar, dirinya itu kaya, semuanya ada yang punya, maka dia bukan menghambakan diri kepada Allah. Maka hati-hati. Jangan sampai kita masuk ke dalam kategori istidraj. Dikasih Allah terus harta, tapi dengan harta itu Allah ngazab kita. Allah kasih terus jabatan, Allah kasih terus apapun yang kita minta, ya silakan dikasih, ambillah. Tapi ternyata dengan yang Allah berikan itu Allah mengazab kita. Dan sendirinya Tuhannya dengan kebesarannya, maka adalah tiap-tiap nafas itu salik berjalan kepada Tuhannya. Bernapas kita, mengeluarkan nafas, memasukkan nafas, itu jalan kita menuju Allah. Jangan sampai keluarnya nafas itu jalan maksiat, masuknya nafas jalan maksiat. Tapi masuknya nafas ke dalam diri kita, keluarnya nafas dari diri kita, itu semua adalah ibadah, jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Coba kita kaji organ tubuh kita nih Bapak Ibu. Satu bayang tidak fungsi, semua kena. Jantung tidak fungsi, semua kena. Paru-paru tidak fungsi, semua kena. Ginjal tidak fungsi, semua kena. Hati tidak fungsi, semua kena. Maka nanti ada penyakit namanya kanker, macam-macam. Kalau sudah nyerang, itu semuanya kena. Badan tidak enak lah, darah ngalir agak lambat lah, kencing kurang lancar lah, buang air besar tidak lancar, kadang nyumbat, macam-macam. Semuanya bermasalah. Siapa yang ngasih itu? Iya, semuanya kembali kepada Allah. Dan kepada inilah mengsyaratkan setengah masyayikh dengan katanya, bermula jalan kepada Allah Ta'ala itu atas segala bilangan nafas makhluk. Itu semua berjalan sesuai dengan nafas kita. Maka bilangan nafas dalam sehari semalam itu yaitu 24.000. Nafas itu sehari semalam kita tarik sebanyak 24.000 kali. Bayangkan. Coba kita tahan bayi nafas itu 10 menit nih, kita tahan nafas. Bisa tak? Ada tak yang sanggup? Mungkin ada lah, mungkin kan. Seperti apa orang yang nyelam itu, enggak? Orang yang nyelam tanpa apa namanya, tanpa oksigen itu ada. Mungkin 5 menit, ada 10 menit tahan dalam air itu. Kita berenang, bae. Berenang dalam air itu. Ada yang sanggup sampai setengah jam. Enggak keluar-keluar dari air. Enggak ada. Kalau ada yang enggak keluar, ada juga tapi pakai oksigen. Bisa. Bisa. Kita bercakap baik pakai nafas. Baca baik pakai nafas. Apapun kita pakai nafas. Kita baca Fatihah baik. Baca Fatihah dari Bismillahirrahmanirrahim sampai Waladhdallin tak narik nafas. Bisa tak? Tapi dengan lagu. Kalau lurus baik ya bisa. Dengan lagu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Sampai Waladhdallin tak narik nafas. Susah juga. Artinya apa? Perlu kita nafas itu. Tidak ada orang yang hidup tanpa bernapas. Maka makhluk yang namanya hidup itu pasti bernapas. Dan setiap napas yang kita tarik, setiap napas yang kita hembuskan itu apa? Walahu qadar. Ada takdirnya. Tidak lepas dari takdir Allah. Cabut baik sikit, nah. Cabut napas kamu, dah. Mati kita. Tak usah Bapak Ibu, kita tak bisa nafas. Hidung bayi buntu sebelah. Pilek. Itulah marah-marah tu. Sibuk sudah nyari obat. Kenapa hidung buntu? Nafasnya dari mulut.
Apa bedanya nafas dari mulut dengan nafas dari hidung? Beda. Kenapa? Karena yang kita hirup ini kadang debu, kotoran, kuman, dan lain sebagainya. Kalau dihirup oleh hidung, maka dia ada penyaringnya. Apa penyaringnya? Bulu hidung itu. Maka kalau terlalu banyak kuman yang sudah masuk, maka dia bakal keluar melalui cairan. Apa cairan itu? Namanya ingus. Karena kenapa? Ada penyaringnya. Coba kita napas lewat mulut. Segala debu masuk, Bapak Ibu. Bermotor di apa namanya jalan yang buruk itu, debunya banyak, napas pakai mulut. Ada yang bisa? Susah. Artinya apa? Hidung baik di pilek sedikit gitu sudah susah bernapas. Apalagi kalau diambil hidung. Hidungnya tidak ada. Ada orang yang tidak ada hidung. Dan demikian adab hamba itu dalam segala nafasnya. Dijadikannya bagi Tuhannya tiada atasnya karena bahwasanya segala nafasnya itu khazain segala amalnya. Pembendaharaan segala amalnya. Dikeluarkan nafas ibadah, ditarik ibadah, semuanya ibadah. Yang memberikan manfaat baginya. Setiap nafas yang ditarik ibadah memberikan manfaat baginya. Makanya kalau ada penyakit yang datang, sabar. Berdoa kepada Allah. Ya Allah, kalau penyakit ini baik bagiku, maka tetapkan penyakit. Tapi kalau rasa sembuh ini baik bagiku, sembuhkan ya Allah. Itu doanya. Dan sesungguhnya adalah setengah mereka itu dibilangkan barang yang luput setengah daripada segala nafasnya pada yang memamah daripada makan. Supaya jangan istighal sibuk ia pada segala nafas dalam makan lain daripada zikir. Jangan kita jadikan makan itu kesibukan kita. Sehingga lalai daripada zikir. Lalai daripada mengingat Allah. Dan inilah muraqabah yang tinggi pada makam lisuluk. Orang yang menuju Tuhan. Telah membilangkan akan dia segala orang yang dahulu-dahulu. Tetapi bagi setengah mereka itu yang terlebih akmal, terlebih sempurna padanya, yaitu muraqabah tarfatul ain. Yakni kejap mata. Kejip mata. Mata kita ni sekali kejip itu. Itu takdir Allah. Kita merasakan Allah itu melihat. Merasakan Allah itu nengok kerjaan kita. Merasakan Allah itu melihat segala aktivitas kita. Dan adalah murad daripada muraqabah itu, yang dikehendaki daripada muraqabah itu, yaitu menghakikatkan hati dengan menilik hak Allah dalam batinnya. Bagaimana Bu menghakikatkan hati untuk memilik hak Allah dalam batin kita? Artinya apa? Hati kita ini jangan sampai lalai daripada ingat Allah. Dikit-dikit Allah. La ilaha illallah. Makanya di motor itu kalau dapat ngajilah. Supaya kita tidak lalai daripada Allah. Jangan kita lepas sedikit dari Allah. Dan dalam zahirnya pada tiap-tiap masa, maka barang siapa memeliharakan ia akan Allah Ta'ala dalam segala nafasnya, maka hendaklah dihentikannya dan sekalian ahwal. Dan adalah setengah daripada faedah memandang takdir itu, yaitu meninggalkan tadbir. Seperti yang dikata oleh setengah mereka itu, telah luluslah segala takdir Tuhan dan hukumnya. Maka senangkan olehmu hatimu daripada mengharap-mengharap dan daripada menyesal-menyesal. Jangan kita ini terlalu banyak merutuk. Banyak tadbir. Kita tinggalkan tadbir. Tidak menerima yang dikasih Allah.
Tidak menerima yang diberikan Allah. Senangkan hati kita dulu. Kalau hati kita sudah merasakan senang, maka setiap pemberian Allah itu kita merasakan senang, merasakan kehadiran Allah, merasakan nikmat Allah. Tapi kalau kita tidak merasakan senangkan, tidak menyenangkan hati kita, merasa kurang baik, merasa ada baik orang lain yang lebih dari kita. Gitu. Kalau ada orang lain yang lebih dari kita, kita merasa tidak senang. Padahal segala yang Allah berikan, itu merupakan takdir yang Allah berikan kepada kita. Kita ini tidak tahu, Bapak Ibu, segala yang kita punya ini nanti tanggungjawab kita di hadapan Allah. Pernah ada saya cerita, orang yang punya kapak itu. Semasa hidupnya cuma kapak itu yang dia punya. Untuk apa? Untuk motong kayu. Dia potong kayu. Maka ada orang yang meninggal, katanya buat wasiat. Siapa yang bisa nemaninya selama 40 hari dalam kubur, itu nanti sebagian setengah hartanya dikasihkan kepadanya. Nah, dia ikut, Pak, sayembara itu. Menang dia. Sayo bela yang masuk dalam kubur, nemaninya 40 hari. Dimasukkan dalam kubur, dia ikut juga dalam kubur. Ketika orang sudah 7 langkah pulang, maka malaikat Izrail, malaikat Munkar Nakir datang, nanyakan. Ternyata yang ditanya bukan mayat itu, yang ditanya siapa? Oh, tukang kapak itu yang ditanya. Hei, tukang kapak, engkau punya kapak, punya. Engkau gunakan kapak itu untuk apa? Untuk motong kayu. Kayu siapa yang kamu potong? Minta izin tak dengan tuannya? Sudah habis waktunya. Balik malaikat Munkar Nakir. Hari kedua datang lagi, Pak. Tanya lagi. Kapakmu itu ketika engkau motong, setelah engkau motong, engkau ukur apa tidak? Panjangnya sama apa tidak? Engkau jual kayu dengan kapakmu ini? Engkau jual dengan jujur apa tidak? Dia jawabnya, jujur. Saya jual. Yang saya potong itu sama panjangnya dengan yang saya jual. Kalau 1 meter harganya 1 meter. Kalau 4 meter harganya yang 4 meter. Hari ketiga sampai hari ke-39, Bapak Ibu. Ditanya terus. Kata orang yang punya kapak ini, kapan pula ini nanya mayat ini? Yang ditanya saya terus. Sampai hari ke-40, tak tahan lagi, Bapak Ibu. Nih, besok pagi malaikat Munkar Nakir pasti nanya saya lagi. Sebelum dia datang, naik ke atas. Punya naik ke atas, Bapak Ibu. Orang sudah nunggu. Ngasih selamat. Oh, selamat. Nih, setengah harta saya kasihkan kepadamu. Sudah ambil belah. Aku cukup dengan kapak gue. Apa halnya? Dengan kapak gue 40 hari saya tanya. Lalu gubur. Apa lagi harta? Setengah harta kau. Lalu setengah harta kau aku ambil. Tak berapa lama aku ditanya dalam kubur. Nah, kau jangan. Kalau kita punya harta, harta itu titipkan di tempat yang baik. Di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka harta itu akan berfungsi. Dalam sebuah riwayat disebutkan, ada seseorang bersedekah roti. Ketika malaikat Munkar Nakir mau mukul, roti itu ada di kepalanya. Mau mukul sebelah kanan, roti itu ada sebelah kanannya. Bahkan dalam riwayat juga disebutkan zakat, ketika dibayarkan zakat, maka ketika malaikat mukul dari Allah, kakinya zakat itu datang untuk melindunginya. Sebelah kanan datang untuk melindunginya. Sebelah kiri dia mukul datang untuk melindunginya. Ini kenapa? Harta yang Allah berikan kepada kita, kita gunakan dengan baik. Ada pertanyaan, Bapak Ibu? Waktu sudah masuk, waktu Isya. InsyaAllah kita akan lanjutkan kajian kita malam Rabu depan. Dengan kitab yang sama, Al-Hikam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan istiqamah dalam hati kita untuk dalam iman dan Islam, dan mudah-mudahan kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Mengucap la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kita tutup dengan membaca doa.
Alhamdulillah minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Allahumma fil lana dunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Lijami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya' minhum wal amwat, innaka ala kulli shay'in qadir. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatik kama nawwartas samawati wal ardh abadan abadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.